ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله بجني سنبون كتاب الجوهر الموهوب Permata pemberian yang indah. Membicarakan tentang fadilat-fadilat. Kita berhenti, kita membahaskan tentang ilmu. Kita membahaskan tentang ilmu. Dah selesai dah. Tentang kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kelebihan orang yang suka pada ilmu. Kemudian tegahan dan ancaman bagi orang yang tidak suka pada ilmu. Apa lagi lepas pada itu kita bahas dah berkaitan dengan cara untuk membesarkan ilmu. Cara untuk membesarkan ilmu. Iaitu dengan membesarkan kitab. Membesarkan kitab. Cara untuk membesarkan kitab kita dah bahas dah panjang lebar. Kemudian antara cara untuk membesarkan ilmu juga, untuk dapat keberkatan ilmu tu, membesarkan sama-sama taulan, sama-sama orang belajar tu, kena sama-sama respect orang yang sama-sama belajar. Kemudian memelihara adabnya, adab untuk ilmu. Kemudian betulkan niat untuk ilmu tu, iaitu untuk keredaan Allah. Itu dah selesai dah. Kemudian terpaksa menghabiskan harta untuk ilmu. Ni kalau jauh ke kan. Lepas tu masuk kita pula muka surat 23 Rumi Jawi muka surat 13 tu. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, barang siapa tiada warak. Yang ni warak pula. Warak dengan ilmu. Ni masalah warak pula. Nanti dia akan terangkan apa maksud warak tu. Apa maksud warak. Dan barang siapa tiada warak dengan ilmu. Pada menuntut ilmu. Dibala akan dia dengan salah satu daripada tiga perkara. Siapa yang buat lebih kurang dengan ilmu akan dibala. Dia ni akan ditimpa dengan salah satu daripada tiga perkara. Risau juga eh. Lepas tu perlu kita menghormati ilmu tu. Apa dia menghormati ilmu? Yang tadi tu lah. Besarkan kitab. Sebab ada kitab tu ilmu. Dalam kitab tu ilmu. Maka besarkan kitab. Jangan buat lebih kurang dengan kitab. Jangan campak-campak sebagainya. Kita bahas sebelum ni. Kemudian sama-sama kawan, sama-sama taulan menuntut ilmu tu, sama-sama hormat menghormati. Sebab dia belajar, kita belajar. Tak ada lebih pun. Maka tak ada lebih pun kita berbanding dia. Maka kena hormat menghormati. Apa lagi? Siapa yang tidak ada warak ni? Apa lagi? Kemudian niat tu betul niat kerana Allah. Bukan niat nak berdebat ke, niat nak apa ke, ataupun niat nak cari salah ke. Mana tak warak tu. Nak tengok dibalikan tiga perkara ni. Apa lagi?
membesarkan ahli ilmu, membesarkan gurunya, jangan buat lebih kurang dengan guru dia. Cara untuk membesarkan guru dia pula, dia kata sini, jangan jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempatnya, jangan memulai perkataan, jangan membanyakkan perkataan, tertawa-tawa, gelak-gelak depan guru dia. Jangan bertanya jika tak kena masa. Jangan panggil nama dan sebagainya. Kita bahas sebelum ni lah. Yeah. Dibala dengan tiga perkara. Orang yang tak warak dengan ilmu. Orang yang buat lebih kurang dengan ilmu. Maksud buat lebih kurang ilmu tu maksudnya, orang yang mengajar ilmu, dia buat lebih kurang. Orang yang belajar ilmu sama-sama dengan dia, dia buat lebih kurang. Alat ilmu tu dia buat lebih kurang. Alat ilmu tu kitab. Apa dapat dekat dia ni? Dibala tiga perkara. Salah satu daripada tiga. Yang pertama, dimati akan dia pada ketika mudanya, pendek umur. Pendek umur. Buat lebih kurang dengan ilmu ni, pendek umur. Para ulama, pendek umur dia maksud, dimati akan dia pada ketika mudanya. Ulama bahas, apa maksud mati muda ni? Ataupun mati awal. Sebagian ulama kata, memang awal tu mati. Muda ni, 50 ke bawah kira muda. Kerana Nabi kata, umat aku 60-70. Kalau mati 60 hingga 70, itu normal. Lebih daripada 70, itu subsidi. Kurang daripada 50, awal. Awal. Jadi mati muda, tu pertama. Mati bersungguh, mati muda. Sebab dia tak warak dengan ilmu. Pendapat ulama yang lain, maksudnya tak warak dengan ilmu ni, dimatikan dia pada ketika muda ni, maksud dia dah tua, sampai tua, umurnya tua, tapi dari segi keilmuan dia macam budak-budak. Yang ni biasa kita nampak. Ada ulama kata gitu maksud dia. Dimatikan muda ni maksud ilmu dia tu dimatikan waktu muda je. Umur 15 tahun je ilmu dia. Masa tu umur dia dah 70, tapi ilmu dia macam 15. Malah ada orang umur dah 70 pun ilmu dia macam 7 tahun. Saya pernah jumpa. Ilmu agama lah. Bila sebut ilmu, ilmu agama lah. Bukan ilmu dunia. Mungkin ilmu dia dunia dia tinggi, tapi ilmu agama dia macam 7 tahun. Baca Quran tak reti. Umur 70 dah. Tak ke macam umur 7 tahun? Bila kita kata solat, dia solat-solat. Bila tanya rukun sembahyang tak reti. Berapa ada rukun, perkara yang membatalkan, tak reti. Wuduk, tak reti tu maksud, dia buat tapi salah. Wuduk lebih kurang je dia buat. Bila tanya macam kalau macam ni batal ke tak wuduk, tak tahu. Macam budak umur 7 tahun. Itu maksud dia mati awal. Mati dari segi keilmuan dia tu mati awal. Ada yang kata mati betul. Pendek umur, mati betul. Satu, sebab dia tidak warak dengan ilmu. Yang kedua, dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Maknanya dia ada ilmu. Dia ada ilmu, tapi dia tidak warak dengan ilmu. Ilmu banyak tapi tak warak. Tak warak ni, dia tak jaga ilmu dia sungguh-sungguh. Cara dia belajar tak ada adab. Dia belajar dengan guru ni, lepas dia pandai dah dengan guru tu, dia remehkan guru tu. Ada gitu, tak ada adab. Dengan kitab dia belajar, ambil ilmu daripada kitab tu. Lepas tu dia meremehkan kitab tu. Alah, kitab ni ulama yang buat. Ulama bukan maksum, bukan Nabi. Ulama boleh jadi salah. Kau ambil ilmu dalam kitab tu, dah faham, dah belajar, lepas tu remehkan pula. Tu antara tu lah. Ilmu banyak, tapi dia meremehkan orang yang dia ambil ilmu daripadanya. Dia meremehkan sama-sama belajar dengan dia. Alah, belajar je, bukannya reti dan sebagainya. Dan dia meremehkan kitab ataupun alat yang dia ambil ilmu tadi. Maka apa jadi ni? Dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Ini yang sebagai ulama kata, alat tu bukan kitab aja. Masuk alat untuk menuntut ilmu, termasuk pensel, kertas, apa saja yang untuk menuntut ilmu. Pakaian, yelah, nak menuntut ilmu mesti pakai baju, pakaian sebagainya, kepias, reban, apa yang dia nak menuntut ilmu, itu nama alat, termasuk kitab. Maka alat-alat ni mesti dihormati. Mesti dihormati, jangan buat lebih kurang. Kalau tidak, dibalakan dia. Mana tak warak tu, walaupun banyak ilmu. Jadi macam mana, walaupun banyak ilmu, dia tak jadi orang orang penting. Dia tak jadi orang yang selayaknya untuk menyampaikan ilmu. Dia dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Mudah cerita, kalau tempat
ilmu tu, nak share ilmu, nak kongsi ilmu, dia duduk tepi-tepi, ujung-ujung. Orang tak berapa nak suka. Orang tak berapa nak panggil dia sangat. Ha, tu istilah dia. Ilmu banyak. Ha, tapi dia duduk di tepi-tepi negeri. Ha, ilmu banyak sebab dia tidak warak dengan ilmu. Dia tidak hormat ilmu. Ini pun saya jumpa ramai juga. Dia belajar dengan guru tu, bila dia dah pandai, dia akan, dia dah pandai lah. Maksud setiap guru dia ada tahap dia. Sampai tahap tu dah belajar, habislah ilmu guru tu. Bukan belajar sampai kiamat dengan dia. Kadang-kadang belajar 5 tahun, dah tak ada apa dah. Pusing-pusing yang sama je. Guru ni habis dah ilmu dia. Maka pergilah cari guru lain, tak ada masalah. Memang begitu kita pun. Bukan semua seorang asal mengajar, dia tahu semua perkara. Belajar dengan dia 30-40 tahun sampai mati. Habislah ilmu dia sampai satu masa. Habis nak cakap apa lagi. Semua dah ajar. Kalau dia ajar lagi, dia ulang benda yang sama je. Masa tu pindahlah ke guru yang lain. Peringkat yang lain. Tapi, jangan remehkan guru ni. Alah, guru ni rendah je. Jangan gitu. Masa kecil-kecil belajar alif bata dengan dia. Belajar iqra', belajar muqaddam, belajar Quran dengan dia. Bila dah jadi qari, jangan remeh yang belajar alif bata ni. Kalau tak ada yang alif bata ni, dia tak boleh baca Quran. Tapi dia remeh. Oh, belajar apa benda alif bata. Yang kau kena alif bata dengan dia. Ha, dia remeh gitu. Maka, walaupun ilmu banyak, dia akan duduk di tepi negeri. Dia tidak dihormati orang. Dan ilmu dia tak berkembang. Ilmu dia orang tak nak ambil. Tak teringin nak ambil. Lama-lama, dia duduk di tepi negeri. Istilahnya gitulah. Dia dipencilkan. Dia dipencilkan. Dan setengah orang kita tengok, ilmu tak banyak ada sangat pun. Tapi orang suka. Orang suka panggil dia, orang suka untuk dia sebarkan ilmu dia yang sedikit itu. Ada? Ha, kerana dia sangat hormat kepada ilmu. Sangat hormat kepada ilmu. Dan kita tengok, orang-orang dulu, saya perasi sangat orang-orang dulu, orang zaman 60-an, 70-an, malah lebih awal daripada tu, dia tak alim pun, orang kampung biasa je. Dia punya IQ pun tak boleh, nak belajar pun tak boleh, tak berapa boleh dah. Tak boleh dah, dah berumur dah. Tapi dia sangat hormat orang yang belajar ilmu. Dia sangat hormat orang yang mengajar. Dia sangat hormat dengan kitab-kitab ataupun alat-alat ilmu. Dia kekal macam tu sampai mati. Iaitu tak adalah ilmu sangat. Sekadar hidup gitu je. Tapi anak cucu-cicit dia jadi ulama. Sebab tu kalau kita jenis slow, alamak, aku tak boleh mengajar dah, tak boleh dah. Hormati orang yang mengajar, hormati orang lain yang belajar, budak-budak yang belajar ke apa, yang siapa-siapa, kalau budak-budak atau budak-budak yang belatang belajar, hormat dia, bantu dia, ataupun yang tua-tua belajar pun samalah. Aku tak boleh girah, tak boleh girah, karatlah kata. Hormat orang belajar dan hormat kalau ada kitab-kitab apa, kitab apa ke, hormat kitab tu, hormat alat-alat tu, maka Allah akan balas kebaik warak dia tadi tu dekat ilmu, dekat anak ataupun cucu. Kita boleh tengok mak ayah orang biasa. Mak ayah orang biasa. Tapi anak Allah hebatnya. Cucu hebatnya. Kadang-kadang tengok mak ayah orang hebat. Tok guru kadang-kadang. Anak dia tak ada pun jadi tok guru. Ramai. Anak tak jadi tu. Sebab mak ayah tok guru. Tok guru meninggal. Mak ayah dia meninggal. Yang hebat. Anak dia tak boleh ganti pun mak ayah dia. Kalau ada pondok, pondok tutup. Padahal anak dia ada 8 orang. Asal tak ada ganti. Sebab dia masing-masing. Adakah anak-anak dia hormat pada ilmu? Tentu. Itu antaranya. Jadi, akan dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Ada banyak ilmu pun orang tak berapa nak ambil ilmu daripada dia. Sebab dia sendiri tak ada warak, tak ada respect dekat ilmu. Atau dia dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Dibalakan, dia kata. Istilahnya dibala. Ini bagus juga ayat ni. Dibalakan dengan berkhidmat dengan raja-raja. Maksud raja-raja ni pemerintah. Dia akan menerima gaji, dia akan menerima allowance daripada pemerintah. Kenapa dibala? Tak kisahlah, ramai orang agama dia terima allowance gaji daripada pemerintah. Okey apa? Tapi dia kata istilah dibala kan ni. Dibala kan. Kenapa dibala kan? Apabila kita menerima habuan daripada pemerintah, mana kita kerja dengan dia, apa-apa kesalahan dia, tak semua kita boleh cakap. Cakap lebih-lebih, potong. Jadi, ada yang ni tak berat sangat, ada berani cakap. Oh, yang ni tak boleh cakap. Yang ni cakap, esok sampai surat berhenti. Maka, dia tak boleh menyampaikan ilmu dengan sebenar-benarnya. Dia terpaksa sorok, dan dia cakap pun tak boleh cakap direct. Terpaksa bertapih, cakap
Nah, macam itulah. Sabar dulu, tunggu dulu. Sebab apa? Aku makan gaji ni. Kalau tidak, macam mana? Tapi kalau orang yang berilmu, yang tak ada kena-mengena dengan pemerintah, dia boleh cakap apa dia nak cakap. Jika ianya salah. Jika ia salah, bukan asal bukan je bermain, apa yang pemerintah buat, semua salah. Oh, tak boleh pula gitu. Apa yang salah dia boleh cakap direct. Tapi kalau dia makan gaji, makan gaji dengan pemerintah, macam mana nak tegur? Boleh tegur. Dia kerja bahagian-bahagian mengkaji fatwa-fatwa ke apa ke. Tiba pemerintah yang besar ada buat salah, boleh cakap? Berani lah. Gaji mahal pula tu. Kalau gaji mahal, kalau gaji 1,200, tak apa aku kerja lain. Kerja bawa Grab tu pun boleh dapat lebih. Dia kata, cakap aja. Habis kalau 10,000? Kalau 20? Kalau 80,000? Ada gaji ni, saya cakap betul ni. Ada gaji sampai 80,000 sebulan. Mana kerja apa sampai 80,000 sebulan? Tak boleh cari dah ni. Habis tu macam mana? Salah ni. Pemerintah buat salah, nak tegur macam mana? Orang besar dia buat salah. Sebab tu istilah dia panggil dibalakan. Dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Raja-raja tu masuk pemerintah lah. Zaman dulu raja, zaman sekarang pemerintah lah. Jadi itulah. Bukan tak boleh kerja. Boleh kerja yang rendah-rendah. Tapi yang tinggi-tinggi tu. Yang boleh, yang kalau tegur tu. Tapi satu hal juga, kalau pemerintah patut dah salah. Umara dengan ulama sepatutnya sama-sama. Ada ulama dia tak reti memerintah, tapi dia tahu hukum hakam, dia pandai, dia bijak dalam agama. Ada orang dia pandai memerintah, dia pandai selok belok memerintah, tapi bab agama dia kurang. Jadi kalau begitu keadaannya akhir zamannya, dua-dua naik sama menegur, tegur menegur. Kalau umara, kalau pemerintah ada salah, ulama tegur, dan dia kena dengar lah kata ulama tu. Patutnya gitu. Sepatutnya gitu. Tapi ada kedengar begitu. Tapi kalau pemerintah tu, dia sendiri ulama, dan dia sendiri reti pemerintah, dia panggil ulama dan umara sekali, tu lagi mantap. Tapi jarang lah dia, tapi mantap. Kebiasaannya kalau tahu tentang ulama, tahu tentang agama, berkaitan hukum hakam ataupun ulama, kita kata, biasanya tak pandai sangat pemerintah. Dia tak pandai selok-belok. Sepak terajang pemerintah dia tak pandai sangat. Jadi dia akan agak masalah sikit. Tapi bab hukum dia pandai lah. Jadi nak tak nak, kalau macam tu keadaannya, tak apalah. Dia tak pandai sangat bab agama pun, pemerintah bab kau pandai. Pandai putar belik ke pandai apa, kau pandai. Okey, minta. Tapi ulama kena duduk atas juga. Apa-apa hal ini tak boleh, ini melampau, dia kena tegur. Maka umara pemerintah kena dengar lah. Itu yang sepatutnya. Tapi yang terjadinya tak macam tu. Sebab tu dia kata atau dibalakan. Atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Ayat ni dibalakan. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu, maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak. Jika dia warak menuntut ilmu, niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat. Baru dapat manfaat dekat orang, dan belajar terlebih mudah. Orang belajar dengan ni pun mudah je nak masuk. Dan segala faedah terlebih banyak. Banyak kelebihan orang yang warak dekat ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia warak. Orang yang tadi, orang yang dah ada ilmu dah, dan warak dengan ilmu. Yang ni orang sedang menuntut ilmu, dan ia warak dengan ilmu. Kita tahu warak-warak ni je. Warak, buat baik-baik, warak. Tak apa cakap, bukan-bukan, tak bercakap kan. Kita tu warak. Itu dari segi perbuatan. Ilmu pun ada, warak dengan ilmu. Kalau buat baik itu, tapi bila ilmu dia tak warak, tak guna juga. Tak guna juga. Jadi, apabila seorang tu terlebih warak, niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat. Ada berkat ilmu saja. Ilman nafi'an. Kita bukan minta ilmu aja, tapi ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu tak memberi manfaat pun pada tuan punya ilmu. Diri dia. Ada ilmu tak manfaat pun untuk masyarakat. Duit dia seorang. Mati-mati habis ilmu dia. Kita nak ilmu yang manfaat. Sebab itu yang bekal kita dalam kubur, bekal kita kat akhirat nanti. Salah satu perkara kan, bila matinya anak Adam kan, salah satunya ilmu yang bermanfaat, yang sentiasa disebar-sebar-sebar kan. Okay, apa dia kata, macam mana cara dia kata, nak warak ni?
Bagus ni. Boleh buat ke tak boleh buat? Dan setengah daripada warak yang kamil, warak yang sempurna. Warak dalam menuntut ilmu ni yang sempurna. Macam mana? Bahawa yang pertama, memelihara ia daripada kenyang. Maksudnya jangan kenyang. Jangan kenyang. Bukan suruh lapar, tapi jangan kenyang. Sebab dia ada lapar, kenyang, dia ada tengah-tengah. Maksud jangan kenyang tu, jangan sampai tahap kenyang. Kat sini gagal lah. Kita makan sedar ni, sampai kenyang baru berhenti. Kita dah tahu, dengar selalu cerita, Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Dengar cerita selalu dah. Tapi bila makan, mesti tunggu kenyang baru berhenti. Selagi tak kenyang, selagi tu tak berhenti. Sebab tu kita ada istilah nambah. Nambah, nambah. Jadi ni, jadi, jadi. Ada ayat-ayat tu. Maka menambahlah kita. Sedangkan, kalau makan banyak tu je lah. Habis kalau tak kenyang, tak kenyang. Hilang lapar, cukup lah. Tapi kita tak begitu. Kita akan sampai tahap kenyang. Sedangkan dalam perut kita ni, 1/3 udara, 1/3 air, 1/3 makanan. Kalau dia makan lebih, dia akan 3/3 makanan. Mana udara nak ada? 2/3 makanan, 1/3 air. Mana udara nak duduk? Itu yang lembek, tidur aja tu. Sebab orang yang nak warak dalam menuntut ilmu, nak masuk ilmu tu dengan mudah, caranya adalah jangan kenyang. Sebab tu dekat pondok-pondok, orang panggil Tok Pakir. Pakir yang miskin. Tok Pakir. Pertama, dia tak kerja. Walaupun kadang umur 20 lebih, tak kerja dah. Tok Pakir. Fakir. Yang kedua, kat situ, dapur dia dengan tempat tidur dekat sebelah tu, tempat belajar kat sebelah tu. Dekat-dekat situ. Besar dia lebih kurang 10x10. 10 kaki kali 10 kaki. Makan kat situ. Belajar maksudnya, telaah kat situ. Tidur pun kat situ. Jadi kalau kalau macam tu nya gaya lah, tak boleh nak makan sangat. Nak tidur pun tak boleh selesa sangat. Sebab tempat yang sama. Tapi kita ada dapur. Sebab tu makan kita banyak. Sebab kita ada tempat khusus, nama tempat mentekedarah. Tempat makan. Tempat tidur ada khas. Sebab tu tidur kita selesa tidur. Sedangkan kalau sepatutnya makan tu biar jadi tak selesa makan. Biar makan tu tak sampai tahap kenyang. Satu yang pertama. Jangan kenyang. Maka mudah ilmu nak masuk. Sebab kalau perut kenyang, nafsu akan liar. Nafsu akan kuat. Perut kenyang, nafsu tu dia akan liar. Perut lapar, nafsu tu dia akan kedikat. Sebab tu kalau perut lapar, makan nasi dengan garam pun sedap sangat. Kalau perut kenyang, kalau perut kenyang, nafsu tu dia nak buat macam-macam lah nafsu tu. Tapi kalau perut lapar, nafsu tu dia terpelihara. Dia tak memilih. Gitu kot. Bila perut lapar, nafsu tu tak milih. Tapi kalau perut kenyang, dia milih macam-macam. Kalau perut tu dah kenyang, nak makan ni kan ni, dia akan pilih. Tapi kalau perut lapar, tak pilih lah. Nafsu akan terikat, terpelihara dengan lapar. Jadi dengan sebab tu, jangan kenyang untuk dapat ilmu, untuk berkat ilmu. Dan daripada banyak tidur, jangan banyak tidur. Gagal lagi. Yang pertama dah gagal, yang kedua gagal. Macam mana nak warak ni? Banyak tidur. Apa maksud banyak tidur? Banyak tidur maksudnya lebih daripada 4 jam. Kita diajar untuk tidur 8 jam. Kat situ dah salah dah. Orang-orang barat. Dia buat kajian. Dia buat cara dia lah. Tidur jangan lebih 4 jam. 3 jam malam, 1 jam siang. Cukup lah. Siang kena tidur. Kalau tidur kurang daripada 8 jam malam, dia kena tidur siang tu. Kalau tidur 8 jam ke atas, siang tak payah tidur dah. Tapi kalau tidur kurang daripada 8 jam, siang mesti tidur. Mesti kena tidur. Supaya dapat charge balik. Yang paling terbaik tempat tidur, waktu tidur adalah daripada Qailulah. Waktu lebih kurang sejam sebelum Zuhur. Itu waktu yang nisbah terbaik. Kalau kita tidur waktu malam, pukul 12, pukul 11, pukul 12, pukul 1, kita tidur sejam, kita dapat sejam. Dapat sejam tidur. Kesegaran kerana tidur tu dapat sejam. Tapi kalau kita tidur pukul 12 tengah hari,
Tidur satu minit dapat sejam. Dia punya kesegaran tu. Tidur seminit. Maksud tidur tu memang lelap hilang lah. Bukan baring-baring, golek-golek, tak kira tidur tu. Tidur gelap. Tidur seminit bersamaan dengan sejam. Tidur. Kalau tidur malam, tidur sejam bersamaan dengan sejam. Sebab tu kalau kadang-kadang siang, tidur 10 minit. Bangun tu Allah, rasa segar. Nah, dia ada time dia. Tidur lepas asar, tidur seminit sama dengan 2 jam. Oh, sebab tu tidur lepas asar tu jadi bengong. Jadi bengong. Boleh jadi gila. Mempusaki kegilaan tidur lepas asar. Tidur seminit macam 2 jam. Kalau dia tidur sejam lepas asar, macam berapa jam dia tidur tu. Sehari semuntuk tidur. Sebab tu rasa istilah apa? Lemau, lembek tidur. Lepas asar. Tapi kalau qailullah, tidur sebelum zuhur, oh terbaik. Kalau dah terlajak pun, tidur lepas zuhur. Sekejap. Tapi jangan lama. Kalau sebelum zuhur boleh tidur sejam. Lepas zuhur, setengah jam. Pukul 3, 10 minit boleh tidur. Pukul 4, seminit 2 minit tidur. Masuk asar, tak boleh tidur dah. Ha, tu dia punya tu. Tahap. Jadi kalau tidur 3 jam malam, siang tidur sekejap untuk segar, charge balik. Walaupun tak tidur pun tak ada masalah. Tidur sebab pertama sunnah. Yang kedua nak charge balik. Charge balik. Yang muda-muda ni masalah. Biasa yang berumur, dah 50 ke atas, dia tak larat tidur lah. Aku dah tidur, kalau ikut umur aku dah tidur 20 tahun dah. Kalau ikut umur, sehari tidur berapa jam. Yang macam disuruh tidur 8 jam tu kan. Maknanya kalau dihidup 100 tahun, maknanya 1 per 3, 33 tahun tidur aja. Tu kalau hidup 100 tahun. Kalau hidup 60 tahun, mati, 20 tahun tidur aja. Kalau ikut baratnya, tidur 8 jam. Kalau tidak, dia kata macam itulah, beginilah. Sedangkan, kurang. Sebab kita akan tidur dengan lena nanti. Kat bila masuk kubur nanti? Tidur puas-puas. Sampai mana? Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Masa tu kita bangun. Tidurlah puas-puas waktu tu. Faqalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Siapa yang kejut kami daripada tidur ni? Kan cerita tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Bila bunyi tiupan sangkakala yang kedua. Siapa yang kejut kami daripada tidur ni? Dah tidur ribu tahun. Nah, maksud tidur puas-puas. Lepas tu, hadha ma wa'ada ar-rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Rahman. Jadi tidur. Sekarang ni tak tidur. Rugi tidur. Tidur di umur 60. Tidur 20 tahun. Tak rugi ya? 20 tahun tidur. Jadi kurangkan tidur. Dua dah gagal. Mana yang nak dapat warak ni? Yang ketiga. Dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia. Dan daripada membanyak perkataan sia-sia. Maksudnya, dengan maksudnya, kalau nak warak, tak boleh bercakap perkara sia-sia. Kalau kurang bercakap perkara sia-sia, itulah warak. Kat situ pun gagal juga. Maksud banyak cakap sia-sia ada dua. Satu, cakap sia-sia. Yang kedua, dengar cakap sia-sia. Sama lah tu. Mendengar perkara sia-sia dan berkata perkara yang sia-sia. Tambah lagi, melihat perkara yang sia-sia. Maka dengan tu tak ada warak. Jadi kurangkan melihat perkara sia-sia, bercakap perkara sia-sia, mendengar perkara sia-sia. Kita bercakap kan, tak apa-apa bercakap. Merapu aja. Sebab tu orang dulu-dulu masa tahnik anak, memanglah Quran, memanglah dia akan bagi kurma dengan air zam-zam. Tapi kalau kita tengok tok-tok nenek kita dulu, dia buat sekali apa? Emas. Kita kata apa benda lah, mengarut lah. Emas. Ada sebab dia buat gitu. Dia panggil tafa'ul. Ambil kemunasabahan. Ambil keberkatan emas tu. Ambil macam mana? Letak dekat, lalukan dekat mulut emas ataupun perak. Kalau tak ada emas, perak. Biasanya ambil cincin kan? Ada sebab. Dia ambil, dia panggil tafa'ul. Tabarruk. Boleh tak? Tafa'ul. Mengambil kemunasabahan atau keberkatan perkara itu. Apabila dia lalukan dekat mulut emas tu, atau dia celup air zam-zam sikit lalu kat mulut, mudah-mudahan budak ni keluar kat mulut dia macam emas. Sebab tu kita masukkan tamar. Kerana Nabi buat sunnah yang pertama. Nabi pernah buat dekat bayi-bayi dulu. Yang kedua, itu adalah buahan yang berkat. Buah-buahan yang berkat. Bila ianya berkat,
Maka kita letak kat mulut budak tu, mudah-mudahan keluar kat mulut budak tu berkat apa yang dia cakap nanti. Tu, tu ambil tu. Kenapa pakai air zam-zam? Pakai je lah air biasa. Sebab air zam-zam tu air berkat. Sebegitulah juga letak dikiaskan dengan emas. Supaya dia keluar kat mulut dia bukan mengapu. Keluar macam emas. Kalau dia tak keluar, dia diam. Macam seolah-olah dalam mulut dia ada belian. Kalau buka, nanti orang ambil. Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Dia kata, Allah. Saya ada kawan-kawan yang, Allah berat mulut lah. Kita panggil berat mulut. Macam dalam, macam belian ada dalam mulut dia. Orang macam ni, wara'ah. Senang dapat ilmu. Tapi, yang kita nak macam bukan macam tu aja. Macam dalam mulut ada belian, dan kalau dia bercakap aja keluar macam emas. Bukan cakap keluar aja busuk. Hanya merapu. Mulut tak ada insurans. Tapi tak mau macam tu. Lepas tu mereka letak apa emas. Walaupun kalau tengok riwayat tak ada. Ambil kemunasaban. Ada yang tambah lagi. Letak garam, gula, asam. Kenapa? Sama lah juga. Letak asam. Nak beritahu budak lepas ni hidup kau akan ada asam-asam. Bukan seronok aja hidup. Sebab dalam perut, hidup seronok. Makan tak payah dengan mulut, masuk ke perut. Tali pusat. Sekarang dah keluar, ada kehidupan yang dipanggil masam. Ni, dalam kehidupan. Kehidupan kau akan lalu nanti, tengok masam. Mula kawan, lepas tu kawan tak nak berkawan dah. Sedih, masam lah. Ada manis ni gula. Nanti ada yang manis. Tapi jangan lupa ada yang masin. Lupa dia bagi. Nak beritahu kat budak tu. Ambil kemunasabahan daripada perkara itu. Keberkatan daripada perkara. Ni gula ni akan manis. Hidup kau akan manis nanti. Hidup kau jangan lupa akan ada masin. Kau jangan lupa. Itu sebab tu. Ambil macam-macam ni bubuh tu. Tapi kesian lah. Saya pernah tanik bayi dia bagi asam keping. Kita letak muka baby tu macam ni. Macam mana? Sikit je ambil jangan banyak. Ambil. Jadi ada sebab. Cuma kalau yang asalnya, watama je, kurma je. Nak ambil kemunasabahan. Tu je lah. Jadi, perkataan yang sia-sia, jangan banyak keluar kat mulut. Ada satu channel dekat TV, channel untuk gelak. Apa yang dia cakap dekat situ, semua mengarut. Bukan betul. Semua bukan betul. Ada channel, ada TV yang ada betul, ada bohong. Bohong tu cerita lah, lakonan. Ada channel, dulu tak ada, sekarang ada channel yang semua bohong. Semua tipu. Apa benda? Benda tu, benda tu lah. Ada, channel khas. Kalau nak dengar pembohongan, tengok situ. Boleh tengok ni, semua bohong. Dan orang yang dengar tu tahu bohong dan dia suka dengar pembohongan itu. Kita tak suka dengar bohong. Tapi sekarang ni pelik masyarakat sekarang ni. Dia suka dengar benda bohong. Dan dia tahu benda tu bohong. Dan dia bercari-cari untuk bohong. Apa sajalah. Dia buat ayat tu, buat ayat ni. Orang gelak. Tahulah benda tu bohong. Jadi, mendengar tu tak dapat apa. Membazir masa. Tapi nak kata tak, sampai tak haram, tak boleh lah. Sebab tengok dulu. Tengok-tengok gelak-gelak sampai tak semayang. Baru haram kan. Sampai tak mengaji. Baru haram. Tengok-tengok. Dan tiru. Aksi-aksi apa-apa yang haram bawa haram. Cuma tengok lara tu garanti lah. Dengar, tengok. Tengok 3 jam Hindustan. Siap menangis-nangis lagi dengan perasaan. Tak ada rasa. Tapi kalau mengaji 3 jam. Datang mari. Lenguh daripada kaki. Naik kat lutut. Bergegar. Lepas tu rasa mengantuk. Rasa, macam-macam. Semua masih mengalami. Tiba-tiba ada penyakit. Macam-macam penyakit datang ketika mengaji. Ketika tengok Hindustan, kalau orang suka Hindustan lah, orang suka tengok Piramdi, tiga tengok Piramdi. Ikutlah apa yang dia suka. Yang suka bola, tengok bola. Berapa jam bola? 2 jam. 2 jam tengok bola, tak bergerak. Tapi time mengaji tak boleh. Macam semua penyakit dalam dunia terus ada waktu tu. Itu adalah khayalan. Itu antara syaitan tu. Syaitan ambil semua penyakit dalam dunia, dia letak dekat orang mengaji, orang belajar. Sebab tu semua penyakit ada. Cakap lah. Kecil manis ada. Darah tinggi ada. Gout ada waktu nak belajar. Lepas habis belajar, hilang semua penyakit tadi. Apa bukti itu adalah syaitan? Itu adalah khayalan yang sakit tadi tu. Benar tak perasan? Time-time tu sakit kaki, rasa lenguh, rasa macam-macam. Rasa tak selesa macam-macam rasa. Time mengaji, time belajar. Lepas tu, habis pada belajar tu, nak buktikan ianya khayalan. Habis daripada belajar tu, tak pergi doktor pun. Tak pergi cari klinik pun. Sihat terus. Kalau sakit tu sakit yang benar,
Setiap orang lepas belajar, dia akan sepakat-pakat beratur pergi klinik. Sebab apa? Sakit. Tapi yang sakit tu hanya ada ketika belajar aje. Ah, nampak sangat itu adalah khayalan syaitan. Syaitan kan pandai. Apa dia? Ah, sekarang saya baru cakap dah ada. Memang tak, itu yang berlaku, tak boleh buat apa. Benda tak boleh kontrol. Kalau boleh kontrol tak apa. Cuma nak bagi tahu, sedarlah itu adalah khayalan, itu adalah kerja syaitan, tu je. Tak, benda tak boleh kontrol. Kalau boleh kontrol, semua orang buang dah benda tu. Ambil, buang dah. Tapi dia jadi sendiri. Nak bagi tahu itu semua khayalan sahaja. Kalau ianya benar, lepas ni pergi klinik. Setiap kali kuliah, pergi klinik. Ambil ubat, ambil ubat. Ambil ubat apa? Ambil ubat lutut, ambil ubat. Habis ubat, ambil. Sebab sakit. Semua sakit datang waktu tu. Dia khayalan. Itu bukan sakit yang sebenar. Dia bukan sakit yang sebenar. Dan daripada nombor 4 yang tak akhir ke? Ha, yang tak akhir. Dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekan. Allah, ini tak boleh buat apa lah. Memelihara daripada kenyang. Tak boleh buat. Banyak tidur tak boleh. Memelihara daripada kenyang, maksudnya jangan kenyang, biar jangan sampai tahap kenyang. Tak boleh buat. Jangan banyak tidur. Tak boleh buat juga, kita banyak tidur. Jangan banyak perkataan sia-sia, duk buat benda sia-sia aje. Tak boleh buat. Yang keempat pula, jangan makan makanan pekan. Tak boleh buat juga. Kejap mamak, kejap kedai, kejap viral. Tak boleh buat empat-empat. Soalannya, kenapa tak boleh makan makanan pekan? Tak boleh ni bukan haram. Ni cerita pasal warak dalam menuntut ilmu. Saya kata, tak boleh makan makanan pekan. Makanan pekan ni makanan kat kedai-kedai ya. Tak boleh makan. Habislah berdosa. Bukan. Ni kita jangan lupa bahas kita apa. Bahas kita nak belajar ilmu senang masuk. Bila kita warak, maka ilmu berkat, senang masuk, dan kita nak sampaikan kat orang mudah. Orang senang faham. Okey? Jadi kalau nak macam tu, kena warak. Okey. Jadi antara yang keempat adalah jangan makan makanan pekan. Yang ni memang gagal kan? Memang gagal. Siapa-siapa tukang cakap pun gagal juga ni. Tak boleh buat apa lah. Makanan pekan tu lah yang sedap, yang viral-viral tu. Kenapa? Kenapa tak boleh makan makanan pekan? Macam pasar malam apa kan, tak boleh makan. Orang-orang masak tak boleh makan. Kalau orang belajar tak boleh. Sebab tu Tok Pakai dia masak sendiri. Kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis. Dari segi fiqhnya, kita tak tahu dia pakai apa. Kita percaya je, tak wajib usul, maka halal. Itu fiqh. Ini masalah lain. Berkat masalah dalaman. Jadi kalaulah kita makan masakan pekan, orang buat, kita tak tahu dia, kalau kadang-kadang benda tu, ayam dia basuh ke tidak, ikan dia basuh ke tidak, jatuh ada najis, dia campur sekali ke, mana orang tahu aku masak kat dalam. Tak tahu. Jadi dia kata, dia tak tuduh, dia kata terlebih hampir mudah untuk jadi makan tu najis. Kalau kata ambil ayam, kita basuh macam mana ayam untuk sucikan ayam tu sebelum goreng, sebelum masak, kita akan cucur air. Tapi di kedai-kedai boleh jadi nak jimat air, dia ambil besin, ambil 3-4 ekor ayam, bubuh dalam tu. Lepas tu siang, bukan siang lah, buanglah kulit-kulit apa dalam tu. Lepas dah buang, penuh ni dengan darah-darah apa dalam tu. Kemudian ambil, letak kat tepi. Tak cucur dah. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Bukan dekat kedai. Kadang-kadang kat rumah pun jadi gitu. Tak ajar anak isteri buat. Makan najis tu. Makan najis tak boleh. Dia masih cucur dengan air. Air yang lalu. Itu air tu dah najis. Mutan najis dah air tu. Semua merah dah. Ambil ikan. Siang. Siang ikan lepar dalam bekas yang berisi air. Lepas tu dah banyak 5, 6 ekor, 10 ekor ikan. Perut ikan tadi tu buang. Ikan tadi tu buat dalam besin tu lah. Lepas tu ambil dah. Tos tak tepi. Bubuh garam, kunyit. Basuh dulu, kau tidak makan najis. Sebab air tu muntah najis dia. Jadi itu kadang-kadang kat rumah pun berlaku. Ini kan pula kat kedai. Agak-agak dia buat macam ni. Maka jatuh kat bawah. Mana ada orang ambil basuh. Nak basuh kena pergi sana. Lepas tu dia kata makan makanan pekan terlebih hampir kepada najis. Tapi tak tuduh, halal. Bila kita makan, fekahnya halal, tapi hakikatnya ianya najis, keberkatan tu tak ada. Kenyang-kenyang, keberkatan tu tak ada. Tapi halal. Dan khianat. Kadang-kadang ada. Macam-macam dah jadi ya. Dia khianat. Kadang-kadang ada orang tangkap kat video kan. Dia buat gitu, dia ambil, letak kat bawah, lepas tu dia goreng, dia apa.
Ha, dia macam-macam lah. Ludah. Puih. Lepas tu dia bagi orang tu makan. Sebab masa order tu banyak songeh. Nak order. Saya nak ikan. Ikan saya tak nak macam ni. Nak macam ni. Allah. Susah aku nak tulis. Oh, beritahu kat dalam. Dalam pun marah. Masa-masa ada. Puih. Macam mana? Tak tuduh. Tapi boleh jadi khianat tu. Boleh jadi. Kita makan. Halal, halal. Oh, sedap. Lemak, lemak. Mana tak lemak lebih? Tui je dah. Halal, halal. Tapi, berkat ada? Tak ada. Okay? Dan terlebih jauh daripada zikrullah. Orang yang buat tu agak-agak. Subhanallah, subhanallah. Dekat rumah kita tak buat. Orang rumah pesan kat dia. Masa nak basuh beras, nak masak tu. Mulut tu zikrullah. Daripada duduk saja nyanyi buat apa? Duh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masa ramah beras tu. Dekat dengan zikrullah. Maka makanan tu ada keberkatan. Kalau kat pekan-pekan ada, agak ada makanan kat restoran. Tak ada. Pasal lagu kuat-kuat. Dong-dang-dong-dang-dong-dang dandut. Sambil-sambil masak. Kau tak? Penat. Sambil-sambil. Jadi makanan tu tak ada berkat. Halal-halal. Dan terlebih hampir kepada lalai. Yalah, lalai ya. Maksud buat tu dalam keadaan lalai. Buat lebih kurang masakan tu. Masakan pekan kata. Dan lagi kerana bahawasanya. Sekejap kat situ. Cerita. Saya pernah makan dekat Kedah. Kedah terkenal dengan char kway teow. Ada satu kedai dia jual char kway teow baru besar dia tulis. Dia tulis telurnya dibasuh. Kami membasuh telur. Dan air kami dimasak. Maksud dia buat air tu air masak, bukan pakai air pipe aja. Sebab dia gerai tak ada air pipe. Dia kena ambil jauh. Jadi dia tulis macam tu nak bagi tahu dia jaga. Kita tengok banyak kedai char kway teow yang lain tak ada tulis pun telur dibasuh. Yang penting telur tadi basuh tu. Sebab kan ada najis, kalau ada najis kat situ kan. Kita pun duduk kat sini. Tapi tergerak sebelum duduk tu nak pergi intai. Intai yang dia yang kata telur dibasuh. Dia ambil besin, letak besar besin besar. Telur ada berpapan-papan dekat tepi ni. Dia masuk dalam tu. Dia ambil macam berus ataupun nak basuh pinggan punya tu. Macam tu. Dia buat dekat telur tadi. Celup-celup-celup, tak ke tepi. Celup-celup, tak ke tepi. Semua muntah najis. Asalnya baik, tapi cara salah. Semua muntah najis. Elok-elok, telur ni tak wajib basuh. Telur yang ada najis baru wajib basuh. Telur yang tak ada najis, tak nampak najis di telur tu. Tak wajib basuh, sunat je basuh. Kalau ada najis, baru wajib basuh. Tak ada najis, sunat basuh. Jadi, bila dia kata basuh, baguslah. Elok-elok, dalam satu papan, yang ada najis, silap-silap 3-4 biji je. Bukan setiap tu ada najis. Tengok juga, kalau grade C, setiap telur ada najis. Grade A ni ada yang ada najis, ada yang tak ada najis. Jadi, boleh kita kata, dalam satu papan, ada yang ada najis, ada yang tak ada najis. Dia ambil bubuh dalam tu semua. Maka semua jadi najis. Yang tak ada najis pun, jadi najis juga. Maksud mutan najis. Tempat yang tak basuh telur, saya tengok, saya nak char kway teow, saya nak telur yang ni. Kita pilih yang tak ada najis, kita nak yang ini. Tak payah basuh. Itu lagi bagus. Daripada makan yang konon-konon telur basuh tadi. Ramai penuh kat situ. Nak kata telur yang basuh, tapi basuh. Elok-elok. Bukan semua satu papan ada najis. Menyebabkan semua jadi najis. Sebab dia rendam. Patut cucu air. Cucu air. Saya nak makan. Dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya. Dan orang miskin yang tak ada duit jatuh atas makanan pekan tadi tu. Tengok Allah mahal, tak ampun nak beli. Dia hilang keberkatan makanan itu. Sebab ada mata orang pakai yang teringin nak tapi tak dapat beli. Maka makanan tu kurang berkat. Dia kata ni, maka bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya. Orang pakai Allah tak beli, tak ada duit. Aduh. Jadi hilang berkat makanan itu. Kita beli yang makanan itu lah. Mana nak ada berkat. Sebab makanan ni apabila orang pakai tengok makanan ni, bila ada orang maki, maka makanan tu hilang berkat. Saya ingat lagi orang-orang dulu, saya banyak dulu masa belajar dulu, apa kita muda umur 11-12 tahun, tapi kawan umur 80-90-100 dia pula cerita dengan tok nenek dulu. Maknanya saya dapat 300 tahun lepas. Sebab dia cerita tok nenek dulu macam ni. Dia tu dah 100 dah. Kita baru belasan waktu tu. Dia cerita orang dulu, kalau kambing lembu yang berkeliaran ni kan, kambing lembu dia ada tempat ragut dia. Ada kambing lembu yang di kampung dia berkeliaran. Dia makan pasu bunga orang, makan bunga orang, makan rambutan daun orang, orang marah, orang maki. Mereka tak akan buat korban.
binatang macam tu. Sebab binatang tu kena maki. Ini tuan dia bodoh dengan lembu-lembu bodoh. Habis aku punya rambutan tu, yang putih-putih rambutan. Habis dia makan. Contoh, kambing kan biasa, kambing tu dua kaki dia boleh angkat tu. Habis bunga aku. Siapa ni? Isteri-isteri jiran-jiran duk maki. Makan. Maka mereka tak buat korban. Tak diterima korban kalau buat, dia kata. Sebab apa? Sebab lembu kambing tu telah selalu dimaki. Dimaki. Menyebabkan tak ada keberkatan. Tiba-tiba kita nak buat korban. Maka dia takkan buat. Habis dia buat macam mana? Dia akan sembelih seekor. Dia akan menjamu semua kampung. Yang maki-maki tadi makan lah. Hilang lah. Lega lah sikit. Dah janji dapat makan. Macam tu. Nampak? Nak beritahu? Maki apa ni, cakap orang tu, jatuh mulut orang, jatuh mata orang dekat makanan tu, benda yang tak baik, maka makanan tu hilang berkat. Yang ni dia kata jatuh mata orang pakai. Dan tiada kuasa mereka itu membeli, tak mampu nak beli. Maka jadi menyakiti mereka itu dengan demikian. Jadi mereka sakitlah, dalam sakitlah sebab tak boleh makan. Maka hilang berkatnya makanan tadi. Sebab tu tak boleh makan makanan pekan. Keempat-empat tadi, semua tak boleh buat. Belah. Sembang saja. Ulang balik apa dia? Jangan kenyang. Tak boleh buat. Jangan banyak tidur. Tak boleh buat. Jangan cakap benda sia-sia. Jangan dengar benda sia-sia. Jangan tengok benda sia-sia. Tak boleh buat. Tambah-tambah time politik macam ni. Lagi cakap benda sia-sia. Tak ya ke tidak cakap. Orang tu lah betul-betul. Lagi sia-sia. Tak boleh buat. Dan jangan makan makanan pekan. Pun tak boleh buat. Ngaku lah ke tak ngaku? Aku nak macam mana? Akhir zaman akan datang, kita sambung. Hak orang mengajar atas orang belajar. Enam perkara. Hak orang yang mengajar, atau maksudnya orang yang belajar, dia kena bagi hak ni dekat orang yang mengajar. Enam perkara. Lepas tu faidatun, sambung lepas pada tu. Wallahu'alam. Tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat al-subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. استغفرك واتوب الى الذين امنوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته